Halo Toppers. Beberapa sungai di Indonesia menawarkan pemandangan indah yang dapat kalian nikmati untuk menghabiskan waktu berlibur. Tetapi ada juga sungai yang dikenal sebagai sungai paling angker di Indonesia. Nah, salah satunya yakni Sungai Cisanggarung. Banyak korban tenggelam di sungai ini sering dikaitkan dengan adanya makhluk astral penunggu sungai. Tidak terhitung korban tewas tenggelam di sungai yang berhulu di Waduk Dharma Kuningan dan bermuara di Laut Jawa tersebut. Banyaknya korban tenggelam dengan berbagai penyebab menjadi perbincangan warga tentang banyaknya penghuni di sungai tersebut. Selain penghuni sungai itu sendiri, keberadaan makhluk lain dari Bukit Azimut dan Bukit Jamber Aceh menjadikan Sungai Cisanggarung penuh aura mistis. Hal yang paling banyak menjadi perbincangan di kalangan warga adalah sosok ular bertanduk mirip lembu yang sangat jahat. Cerita ular tersebut akan memangsa apa saja yang masuk ke Sungai Cisanggarung, baik itu manusia atau hewan. Dan dalam cerita lainnya, ular bertanduk tersebut berhasil mengalahkan kerajaan siluman Buaya Putih yang menjadi penguasa Sungai Cisanggarung pada zamannya. Semua buaya putih penghuni Sungai Cisanggarung berhasil dibinasakan oleh ular bertanduk hingga semua keturunannya habis. Namun saat eksekusi berlangsung, satu butir telur keturunan Raja Buaya Putih tersisa di daratan. Hingga seorang kakek berhasil menemukan telur tersebut dan merawatnya sampai menetas. Telur keturunan Raja Buaya Putih itu akhirnya menetas dan seekor anak buaya hadir menemani si kakek. Konon sosok kakek merupakan orang yang dikucilkan oleh warga kampungnya karena mengidap penyakit yang sangat menular. Dan kehadiran anak buaya ini menjadi teman si kakek sehari-hari di aliran Sungai Cisanggarung. Hingga suatu saat yang memiliki lembu bermaksud memandikan hewan ternaknya itu di Sungai Cisanggarung. Tanpa disadari, ular bertanduk yang sedang mengintainya di dalam air menunggu si kakek lengah dan siap dimangsa. Namun sebelum niatnya terwujud, ekor ular keburu digigit oleh buaya putih yang merupakan peliharaan si kakek. Pertarungan sengit pun tak bisa dihindari, dua kekuatan berusaha saling mengalahkan satu sama lain. Hingga akhirnya ular bertanduk tersebut mengakui kehebatan buaya putih. Dalam kemenangan tersebut, buaya putih memberikan ultimatum kepada ular bertanduk untuk tidak lagi mengganggu siapa saja yang ada di Sungai Cisanggarung. Wah, itulah sedikit cerita mistis Sungai Cisanggarung. Nah, Toppers, bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di video ini ya, Toppers.